Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat-sahabatku dimanapun kalian anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan. Pagi ini kita berada di desa wisata Napal Jungur di Kabupaten Seluma. Sahabat-sahabatku, tonton tayangan kita sampai selesai. Dari kota Bengkulu sekitar 1,5 jam ke arah selatan ke Kabupaten Seluma. Duduk dulu situ. Satu jam setengah dengan perjalanan darat menggunakan motor, ya sahabat-sahabatku. Hari ini hari Senin, bertepatan dengan tanggal merah, jadi keadaan di sini lumayan ramai. Jalan masuk ke dalam itu lumayan jauh dari jalan utama, sekitar 6 km. Jalannya juga agak menanjak. Jadi ketika masuk harus berhati-hati. Cek dulu sebelum kita mandi. Oke, suasananya masih asri dan terawat bagi sahabat-sahabatku yang ingin membawa keluarganya untuk berlibur ke sini, bisa menjadi referensi. Welcome to destination Desa Wisata Napal Jungur. Indah, sejuk, aman, tertib, nyaman, ramah, damai, termurah. Oh iya, tiket masuk tadi per orang 3.000. Kamar ganti 2.000 per orang. Kondisi airnya sangat jernih. Ah, no, Yonan. Ah, no.
di ujung sana ada air terjun. Kenapa disebut dengan Sungai Napal Jungur? Kita lihat di sepanjang aliran sungai ini terdapat batu napal. Jadi itulah sebabnya sungai ini disebut dengan Sungai Napal. Nah, di cuaca yang sangat terik sekarang ini sangat pas untuk kita berkunjung ke lokasi ini karena airnya sangat bersih dan sejuk. Iya. Kalau kan berapa? Oh, itu kan. Ya. Nah, ini. Kok ada yang kosong sana, Bang? Kosong. Sana. Nah. Coba ini. Tidak di sini, Bang. Ya udah, nanti aja, Bang. Kasih, Bang, ya. Tidak itu. Ketengokan batunya. Nah, ini untuk sewa payung harganya Rp20.000. Sepuasnya. Sewa ban yang gede Rp20.000, yang sedang Rp15.000. Sekedar info sahabatku, di Air Napal Jungur ini ada di bagian tebing sebelah situ kedalamannya adalah 4 meter. Nah, yang di sana. Jadi bagi yang tidak bisa berenang diperhatikan. Bagi yang bawa anak-anak tolong dijaga baik-baik, jangan sampai ke arah di tempat yang dalam. Kita coba ke air terjun yang di sana. Nah, di sana juga ada air terjun ya, sahabat-sahabatku. Jadi di sana dibuat juga bendungan. Jadi bagi yang ingin bermain dengan air terjun bisa langsung ke sana. Tapi hati-hati saat menuju ke sana karena ada sebagian permukaan dari dasar sungai yang licin karena lumpur dan lumut. Enaknya di sini ya sahabat-sahabatku, ada petugas keamanannya juga. Terus juga ada bagian sounding yang memberitahukan, menginformasikan bahwasanya kita dilarang untuk membuang sampah sembarangan dan juga dilarang untuk mendekati wilayah yang kedalamannya 4 meter lebih. Jadi tiap kali pengunjung yang ramai kita akan diberitahukan oleh petugas. Nah, inilah penampakan dari air terjun Napal Jungur ya sahabat-sahabatku. Nah, ini jadi kita bisa berkumpul di sana bersama keluarga-keluarga kita, sama anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, untuk menikmati jernih dan sejuknya air Napal Jungur. Nah, ini benar-benar rekomendasi ya sahabat-sahabatku, meskipun dengan susah payah kita untuk menuju kawasan dan lokasi ini. Tapi dengan disuguhkannya pemandangan dan air yang sejuk serta dingin ini bisa mengobati segalanya. Nah, sebelum kita pulang kita istirahat terlebih dahulu di pondok-pondokan, posisinya di atas sungai.
Nah, di sini juga ada yang berjualan. Bagi sahabat-sahabatku yang tidak membawa bekal, bisa mampir ke pondok yang dia yang berada di atas sungai Napal Jungur. Oke, kita bukan promosi, tapi dimanapun kalian berada, selalu ada ini yang menemani. Oke sahabat, selamat menikmati tayangan kita selanjutnya ya. Dari sini juga bisa melihat pemandangan yang berada di bawah. Itulah tayangan kita sahabat-sahabatku, semoga yang menonton kali ini dapat terhibur dengan tayangan kita kali ini. Ya, kita closing, semoga sahabat-sahabatku sekalian selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sempat berkunjung ke Bengkulu, silakan mampir ke desa wisata Napal Jungur. Insya Allah semuanya akan terhibur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.